Baik. Kami akan terus mengabarkan kepada Anda jika nanti aksi unjuk rasa ini sudah dimulai. Baik, terima kasih Danita Riyadini melaporkan langsung dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Kami juga akan ajak Anda pemirsa untuk menuju ke dalam gedung DPR RI. Sudah ada rekan kami Fatimah Albar di sana. Fatimah, bagaimana persiapan jelang paripurna? Pukul berapa tepatnya sidang ini akan dimulai? Ya, Ibu Lida juga pemirsa, betul lagi, betul sekali, memang hari ini akan digelarnya sidang paripurna mengenai akan dilaksanakannya pengesahan RUU Pilkada yang rencananya memang jika kami kabarkan rapat tersebut akan digelar pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Namun pada saat ini saya melaporkan sudah lewat 4 menit dari dijadwalkan. Memang diperkirakan akan ditunda sekitar 15 menit. Namun kami masih menunggu pukul tepat kapan dilaksanakannya sidang paripurna tersebut. Memang jika kita melihat seperti biasanya rangkaian paripurna digelar, paling lambat digelar sidang paripurna itu sekitar 30 menit. Jadi mungkin maksimal akan digelar pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Namun kami masih menunggu tepatnya pukul berapa sidang paripurna tersebut digelar. Kembali kami jelaskan bahwa memang betul pada hari ini akan digelarnya sidang paripurna mengenai pengesahan RUU Pilkada sebagaimana ini merupakan pembicaraan tingkat 2 yang sebelumnya pembicaraan tingkat 1 sudah digelar pada Bamus, Balek, dan juga pada Panja yang begitu cepat, begitu singkat dalam kurun waktu kurang dari 7 jam. Semua tersebut dilaksanakan dalam Badan Legislasi DPR RI yang kemarin telah dilaksanakan. Dan dapat kami kabarkan juga memang dalam perlagaannya atau pelaksanaannya dalam Badan Legislasi kemarin telah dilaksanakan dan sudah dirumuskan, hampir seluruh fraksi menyetujui semua perumusan yang dilaksanakan dalam Badan Legislasi. Hanya ada satu fraksi yang tidak setuju dalam proses ataupun rangkaian rumusan RUU Pilkada tersebut, yaitu fraksi PDI Perjuangan. Dan jika kita melihat, jika hampir seluruh fraksi menyetujui tersebut, maka hasil rumusan dari RUU Pilkada tersebut akan dibawa oleh rapat paripurna hari ini dan nantinya akan disahkan dalam sidang paripurna hari ini. Dan jika kami kabarkan dalam layar kaca Anda saat ini merupakan eskalator di mana para pimpinan kemudian juga anggota-anggota DPR RI memasuki sidang paripurna yang akan digelar sebentar lagi. Dan jika kami gambarkan juga pemirsa, tadi kami sudah melihat beberapa pimpinan DPR RI sudah memasuki sidang atau ruang rapat paripurna, salah satunya yaitu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Kemudian juga tadi kami sudah melihat Menkumham juga sudah memasuki ruang sidang paripurna dan kami tadi sempat menanyakan ke Sufmi Dasko Ahmad siapakah yang akan memimpin sidang paripurna hari ini. Dan menariknya tadi kami mendapatkan informasi bahwa yang akan memimpin sidang paripurna hari ini bukan Ketua DPR RI Puan Maharani, melainkan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko lah yang akan memimpin sidang paripurna pada hari ini. Untuk itu kami masih menunggu tepatnya pada pukul berapa sidang paripurna tersebut akan digelar. Dan memang seperti yang kita ketahui bahwa beberapa pasal kontroversial yang terus dibahas sehingga menimbulkan beberapa polemik, menimbulkan kegerahan atau kerisuhan terhadap masyarakat sehingga akhirnya dapat kami kabarkan memang menimbulkan unjuk rasa di depan kantor DPR RI, yaitu ada beberapa pasal yang mendapatkan perhatian khusus di mana memang RUU ini diciptakan atau ditimbulkan atau dihasilkan sehari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan dilaksanakan dengan begitu kilat, dengan begitu cepat. Di mana dapat kami sampaikan pemirsa bahwa sejatinya RUU dalam sebuah DPR RI atau dilaksanakan dalam DPR RI ini cukup lama, bahkan masih banyak RUU yang bertahun-tahun lamanya, sudah lebih dari 5 tahun masih mandek di DPR RI belum dilaksanakan. Namun RUU Pilkada ini dapat selesai dalam kurun waktu kurang dari 7 jam. Itulah yang menjadi perhatian masyarakat, dan pasal yang menjadi perhatian diantaranya terkait dengan memenuhi syarat atau ambang batas 20% mengenai partai, yaitu diantaranya bahwa
partai yang punya kursi di DPRD tetap harus memenuhi syarat 20% kursi DPRD atau 25% suara pemilu sebelumnya. Kemudian juga untuk salah satu paslon atau syarat gubernur yang untuk maju harus maju dalam umur 30 tahun pada saat pencalonan atau saat ia pendaftarkan diri, bukan pada saat penetapan. Sementara itu kembali ke studio Ebony. Baik, Fatimah, menarik yang tadi Anda sampaikan bahwa sidang hari ini rencananya tidak akan dipimpin, dibuka oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, melainkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko. Lantas apa alasannya? Ya, memang tadi itu yang menjadi menariknya karena kami juga sempat menanyakan kepada Sufmi Dasko apa alasannya mengapa memang tidak dipimpin langsung oleh Puan Maharani selaku Ketua DPR RI, melainkan dipimpin langsung oleh beliau selaku Wakil Ketua DPR RI. Namun ia tidak menjawab alasan mengapa yang akan memimpin rapat hari ini. Namun tadi ya, kami akan memastikan kembali apakah memang betul yang akan memimpin rapat. Namun tadi memang kami sudah menanyakan langsung kepadanya bahwa yep, saya yang akan memimpin rapat hari ini, namun ia tidak memberikan alasan mengapa ia yang akan memimpin, bukan Puan Maharani lah yang akan memimpin rapat hari ini. Jadi kami belum mengetahui alasan pasti dan kami hingga saat ini belum melihat kedatangan dari Ketua DPR RI Puan Maharani, sehingga kami belum bisa mengkonfirmasi alasan mengapa bukan dirinya lah yang kemungkinan nanti tidak memimpin rapat sidang paripurna hari ini. Baik, terima kasih Fatimah Albar melaporkan langsung dari dalam gedung DPR RI. Kita nantikan bersama.